Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Belum lama kejadian diulangi lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin. Nomor dua, kami apresiasi tentu dengan yang dilakukan oleh Irjen. Karena memang Irjen harusnya memang sejak dari awal bahkan dia sudah menghadirkan suatu sistem yang tidak memungkinkan adanya makam, tidak memungkinkan adanya dipinjam nama dan kemudian menghadirkan tragedi seperti yang sekarang ini terulang. Jadi menurut saya memang Irjen perlu bekerja lebih maksimal lagi karena memang mereka merupakan pengawasan internal terhadap kegiatan dari kementerian. Dalam konteks ini Kementerian Agama. Apa yang dilakukan oleh DPR? DPR sesungguhnya melakukan pembahasan terkait dengan anggaran itu bukan sejak dari semula. Jadi DPR menerima program dari Kementerian Agama yang sebelumnya sudah dibahas dengan Bappenas, kemudian dengan Kementerian Keuangan, kemudian tersampaikan kepada kami. Nah, yang selama ini kami kerjakan, dan saya harus sampaikan seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa tahun 2011-2012 saya di awalnya belum menjadi anggota Komisi 8. Saya baru masuk di Komisi 8 Oktober 2012. Jadi. Ini di bertebaran spanduk-spanduk Pak Nur Mahmudi. Terusin. Yes, super capres. Sub-sub judulnya. Judul jadi ambisi PKS. Ambisi PKS gitu. Ambisi capres PKS gitu. Iya kan juga di media ada yang juga sudah membuat akun untuk calon. Berbeda dengan waktu pemira. Waktu pemira itu kan memang ada penegasan tidak boleh kampanye, tidak boleh multitafsir dan bisa ditafsirkan. Apalagi tahun politik begini ya. Tapi kalau caleg kan bukan untuk capres. Enggak di Jateng 5. Kita pilih Jateng 5. Oke. Dan ya